Pasangan suami istri lanjut usia asal Sibolga harus menerima kenyataan pahit karena gagal berangkat haji tahun ini. Hal itu lantaran adanya regulasi pembatasan usia yang diterapkan oleh pemerintah Arab Saudi pada musim haji tahun ini. Pasangan suami istri asal Sibolga yang berusia 68 dan 66 tahun kini hanya bisa pasrah lantaran usia mereka sudah melebihi batas maksimum 65 tahun. Padahal pasangan suami istri lanjut usia ini telah cukup lama memimpikan untuk menginjakan kaki ke Tanah Suci Makkah. Sebenarnya pasangan ini telah terdaftar untuk diberangkatkan pada musim haji 2020, namun kesempatan itu gagal dikarenakan situasi pandemi COVID-19 melanda dunia. Biaya haji yang telah dilunasi merupakan penghasilan keduanya yang disimpan selama bertahun-tahun dari bekerja sebagai penjahit pakaian. Doa saya, mudah-mudahan berubahlah peraturan berangkatlah ya Allah, tiap hari jadi sholat, didoakan biar sampai juga lah ke sana ya Allah ya Tuhan. Janganlah panggil aku dulu ya Allah sebelum. Kini keduanya hanya bisa pasrah dan berdoa adanya perubahan peraturan untuk keberangkatan haji tahun mendatang. Dari Sibolga, Sumatera Utara, Raymond iNews melaporkan.